Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum meminta agar masyarakat memberikan perhatian lebih bagi disabilitas. Salah satu bentuk perhatian tersebut yaitu dengan memperkerjakan kaum disabilitas di setiap perusahaan maupun pemerintahan. Memperingati Hari Disabilitas Internasional, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengingatkan agar Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat memberikan perhatian khusus bagi disabilitas. Pihak pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat pun memberikan penghargaan bagi pemerintah kabupaten dan kota yang sudah memperhatikan disabilitas, diantaranya Kabupaten Bandung dan Kabupaten Kuningan. UU berharap masyarakat bisa memberikan bantuan khusus bagi disabilitas. Selain itu, berbagai perusahaan di Jawa Barat pun diminta membuka diri dengan mempekerjakan kaum disabilitas. Tak hanya di bidang pekerjaan, dalam bidang pendidikan pun yaitu berbagai sekolah diharapkan mau menerima disabilitas untuk menjadi siswa-siswinya. Maka saya minta pengertian dari seluruh masyarakat untuk memberikan perhatian mereka, jangan a priori, jangan acuh. Juga kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat yang belum menerima salah satu karyawan-karyawatinya dan disabilitas untuk membukakan diri dari mereka menerima karyawan karena memang ini merupakan tuntutan undang-undang. UU menambahkan dipekerjakannya kaum disabilitas dalam suatu instansi pemerintahan maupun perusahaan sudah menjadi kewajiban yang tercantum dalam undang-undang. Tak hanya itu, perhatian kepada disabilitas pun didorong oleh organisasi dunia. Budi Hartati, Bandung TV.